Selamat pagi sahabat Yogi. Kita sekarang ada di Pujon. Ini jam 8.30. Nah, di belakang itu ada warung namanya Warung Mbak Se. Nah, seperti apakah Warung Mbak Se itu? Yuk ikuti video kita sampai habis. Nah. Kang di depannya warung Mbak C di Pujon. Tadi lewat sana ya. Sengaja bawa motor karena jalannya sempit. Nah, ini dia warungnya. Nah, ruame pemirsa. Pagi itu banyak sepeda motor dan mobil. Nah, ini warung yang di belakang. Itu ada gunung. Bisa lewat sana sih. Lewat sini juga bisa. Nah. Di situ dia warung Mbak C Pujon. Ini ada beberapa yang di samping rumah lesehan pemirsa. Nah, di samping warung juga ada ini lesehannya. Kemudian ada yang di dalam warung. Nah, yang depan sini itu adalah pesan untuk bawa pulang. Nah, di dalam itu yang ambil sendiri untuk makan di tempat. Ini yang dibawa pulang itu di sini. Yang ada dikuncup-kuncup ini. Ada kerupuk putih, rempeyek. Nah, ini pemirsa. Mantap. Nah, untuk yang makan di sini di dalam itu. Nah, yuk masuk. Kita ngantri dengan penduduk warga sekitar pemirsa. Wah, untuk yang prasmanan sebelah kiri. Nah, untuk yang dibawa pulang tuh di depan itu pemirsa. Ruame ini, Pol. Wih, mantap pemirsa. Kita mau ambil sendiri. Nah, untuk beli minum itu ditulis sendiri. Ini bisa nasi putih atau nasi jagung. Nah, ini ada tempe atau jagung, ada sop, sambal, urap-urap, jangan tewel, ikan asin, mie, ada mendol ini pemirsa. Itu jangan tahu tempe mah, seneng kamu mah. Ini pemirsa. Mantul ya. Iya. Oh. Ini nasi yang nasi jagung dan ini adalah nasi putih. Nah, bisa pilih dua-dua atau dicampur. Yang saya ambil ini ambil sendiri semua pemirsa. Jadi nasi ada nasi putih dan nasi jagung. Saya ambil yang nasi putih. Kemudian ini ikan asin kecil-kecil. Nah, ini jangan tewel. Nangka muda pemirsa. Kemudian urap-urap. Nah, terus di sini ada mie. Nah, ini tempe pemirsa. Tempe ini mau ambil lo beberapa kali tetap dihitung satu pemirsa. Kemudian ini mendol pemirsa. Wush, mantap pemirsa. Ini padahal belum ngambil sop ini. Nah, ini sudah sepiring penuh, mantul. Kita nambah ini kesukaan saya, dadar jagung. Nah, ini wush. Ini istri pemirsa. Wih, sambelnya. Jos. Ini hidungnya apa pemirsa? Pestanya sobat kerupuk. Ini apa? Beras kecil. Lanjut mana? Terima kasih.
Pasta biasa. Ini minuman aku ya. Oke. Kak pokok. Jadi langsung lihat beras kencur. Ini mama ya. Untuk diminum berdua. Jadi kita pesen dua. Ini beras kencur sama es teh. Terus nih makanannya. Mantap. Ini bener kan? Kita sedikit jangan darahnya dulu. Mak, gurih kamu tak? Gurih buat mak ni. Makan. Mantap ini kok. Kurang satu kerupuk. Kerupuknya ada yang kerupuk putih ini. Kerupuk kuning ini bagus. Oh. Ini jam 8:30 pagi. Kita berangkat dari Batu khusus ke sini. Mantap. Ini auto kenyang. Ini harus habis loh. Joko harus habis. Pasti bingung ya. Nanti ambil duanya. Ambil sambelnya pemirsa. Tapi habis dicoki lagi. Nak ambil sinta. Ini kurap-kurap juara. Tadi datang ke rumah Mela. Di luar itu ada yang lesen-lesen. Di depannya itu ada. Kita kebetulan dapat tempat duduk di belakang. Di dalam. Mantap. Mendal. Berapa lama? Kalau sudah.
istimewa. Kita jangan banyak-banyak, harus habis ya, jangan sampai terpulang. Aman. Oh iya, tadi ambil mie, mana tadi? Ah, ini mie nya, bisa. Ah. Sepiring ini lauknya macam-macam. Sayur. Malah belum keambil semua. Ini yang cocok untuk urap-urap. Ini urap-urap mie. Jangan terlalu ikan asin, mendol tempe, sate jagung, jangan lupa sambal. Nah ini etikanya di sini, makan prasmanan harga murah harus habis, jangan disisakan. Kasihan penjualnya, sudah masak ya. Nah ini minumnya juga habis, mantap pemirsa. Recommended, wajib kesini kalau pas lewat Pujon. Mantap, terima kasih sudah menonton.